diguna pakai oleh Moon berkali-kali. Ada satu game saya tak ingat against siapa, tapi berkali-kali menyelamatkan ahli-ahli pasukan beliau. Jadi kita akan lihat apakah yang bermain di fikiran Moon. Kita nampak player camp dia santai saja, tak risau apa-apa. Dia macam okay, nak main apa sekarang ni. Tapi oh, oh yo, kacau. Okay, itu sebab tu dia gelak aku rasa. Oh my god, ini meta di luar kotak, di luar jangkaan yang kita dapat lihatkan di sini. Biasa kita nampak pasukan daripada Kemboja yang gemar memainkan Gatot Kaca. Tapi kali ini, ini dia draft daripada pasukan Todak. Sungguh-sungguh menarik. Dari segi line up, apa kata awak, Adin? Wow, wow, wow. Dari segi line up, saya sangat-sangat terkejut dengan line up daripada pasukan Todak dengan mengambil Gatot Kaca sebagai support sekarang ini, sebab dia mungkin akan dimainkan oleh Moon. Namun begitu secara keseluruhannya, saya perlu berikan kepada brand e-sport lah, kerana Carl TZ dapat hero kegemaran dia iaitu Lancelot. Jadi pasti akan menggerakkan dengan begitu aktif dan lasty juga tanker beliau, tanker kegemaran iaitu Chow. Pasti akan mencari pick-off yang cantik untuk pasukan brand e-sport sekarang ini konten. Yup, tepat sekali. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Game pertama, match kedua untuk kedua-dua pasukan ini. Pasukan dari Filipina, Brand Esports lawan dengan pasukan dari Malaysia. Oh dah. Untuk pasukan Brand Esports kita ada Rebo, Kau TZ, View, Lasty dan juga Flap TZ. Untuk pasukan Todak kita ada Formis, Iwan Jiku, X-Ray dan juga Moon. Ini dia line up untuk pasukan mereka. Kita tengok sekarang Moon akan berada di bahagian bawah dan di Moon di bahagian tengah. Dan kita tengok di bahagian bawah apakah yang akan terjadi. Macam biasa line apa lane 2-2-1 akan dimainkan oleh pasukan Todak. Chiku akan dibantukan oleh Iwan dekat sini untuk mengelakkan Bibo lakukan sebarang bencana ke atas Chiku. Dan kita tengok nyawa X-Ray sangat-sangat rendah. Dia terpaksa balik ke base buat masa sekarang. Dan lagi satu saya nak cengahkan dekat sini, dengan adanya Selena, Brand Esports akan cuba memberikan early aggression sebanyak yang mungkin. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak masa pula daripada View dengan menggunakan the flame shot sahaja. Itu pun sudah cukup untuk menumbangkan X-Ray. Yup. Kill jarak jauh daripada Few tadi memberikan first blood kepada pasukan Brand Esports. Satu kemenangan yang kecil untuk mereka, tapi masih lagi jauh, masih lagi dalam minit yang terawal perlawanan pertama ini. Jadi untuk pasukan Todak, saya gemar di mana Iwan akan terus cuba menjaga Chiku, memberikan dia peluang untuk mendapatkan farm tanpa diganggu oleh Ribo mahupun oleh Lasty jikalau dia akan melakukan rotasi sebentar tadi. Ini menjaminkan Chiku untuk mendapatkan item, jadi pada mid game nanti dia boleh membantu semula ke atas pasukan Todak. Turtle telah muncul pada minit yang kedua ini, yang berhampiran dengan Turtle adalah Moon yang memakai Gatot Kaca cuba mengawasi pergerakan daripada pasukan Brand Esports sekarang ni. Tetapi Moon sekarang, Moon perlu berhati-hati. Okay, ada tiga orang dekat situ, mungkin ada Iwan untuk membantu, tetapi ramai daripada Brand telah pun berkumpul dekat sini. Formis, dia tengok apa yang akan dilakukan. Okay, pergerakan daripada Todak nampak kayaknya dia cuba untuk melihat dulu apa hasilnya. Oh tidak, diorang tak akan kontes. Mungkin Omis akan cuba masuk, tetapi saya rasa mereka akan lari ke belakang buat masa sekarang. Tadi saya nak cakapkan very awesome lah View. Dia guna scope kali 6 tarik 3 flame shot yang begitu cantik, dapat menumbangkan X-Ray. Saya pun dah macam teruja dengan cara permainan beliau. Dan kita tengok sekarang ini pasukan Todak agak sedikit pasif di awal game macam ni, sebab mereka betul-betul bergantung kepada Chiku. Mereka perlukan Chiku online. Damage daripada Flap TZ dan tidak mengenai, satu lompatan yang cantik daripada X-Ray untuk mengelak stun tersebut. Dan di bahagian bawah ini kita tengok kedua-dua Ribo dan juga Chiku sedang bersaing. Dan kita tengok item yang telah pun disiapkan oleh kedua-dua orang ni. Tak sempat nak tengok. Tapi tak mengapa. Kita tengok sekarang pergerakan daripada Brand Esports. Mereka telah pun berada di bahagian bawah. Itu dia, tiga, Lasty terkena stun di bahagian turret.
Nah, dia akan dikorbankan di situ oleh Iwan. Perjalanan pertarungan masih lagi belum tamat. Carl Tizzy cuma memberikan damage yang banyak kepada Iwan. Tetapi Iwan sungguhlah keras. Revitalize telah pun dibuka. Nampakkan ia Carl Tizzy dah masuk atas pula pun. Abang tak tinggal dia telah pun digunakan. Tetapi Primus ambil damage tarik yang besar. Dan Chiku berjaya menggunakan crossbow of tank. Mendapatkan kill ke atas Revo. Ya, satu pengorbanan yang diperlukan oleh Moon sebentar tadi membenarkan Chiku untuk masuk dan menjatuhkan Ribo. Jadi sekarang kedudukan 2-2 dengan gold lead yang tidak jauh beza sangat, sebanyak 700 saja. Brand Esport mendahului. Carl Tizzy kita lihat walaupun telah melakukan jungle yang baik, tetapi baru saja menyiapkan boot dan juga Raptor Machete. Kita nampak untuk Chiku pula telah menyiapkan Corrosion Sight sebagai item pertama beliau. Jadi ini semua sebab Iwan menjaga pada minit-minit terawal. Tapi sekarang ni Moon, Way of Dragon Moon tak mampu untuk bawa-bawa. Ribu pun dah menyiapkan Enchanted Talisman. Moon terlampau berada di hadapan yang agak menarik. Pick yang diambil oleh pasukan Donak membawa masuk hero tersebut, Gatuk Kaca. Flap Easy pun melompat di situ yang menggunakan Bravest Fighter seketika tadi. Kita tengok sekarang ini minion di bahagian atas akan diratakan secepat mungkin oleh pasukan Brand Esport. Dan di bahagian tengah, Odak diberikan pressure. Ada 4 orang di sini. Ini bukan masa yang terbaik untuk Formis. Berada di bahagian paling hadapan. Way of Reggae Enchanted daripada seorang Lasty. Berjaya mendapatkan target utama untuk pasukan Todak, Iwan dan juga Moon. Terpaksa tahan damage yang begitu besar. Dan itu dia. Lah pun masuk ke bahagian dalam. Flap Dizzy. Avatar Omnikan yang digunakan. Ada Revitalize di situ untuk menyelamatkan keadaan Iwan dan juga Moon. Dan sekarang X-Ray. X-Ray berada di bahagian dalam. Dan cantik sekali X-Ray dapat menumbangkan Carl Tizzy yang terlampau agresif. Dan kita tengok sekarang ini. Pertempuran masih lagi belum tamat. Tetapi ini adalah satu advantage untuk pasukan Todak. Sebab kita tengok Chiku percaya mendapatkan turret Red Esport di bahagian atas sana. Ya, bijak sekali oleh pasukan Todak menghantar Chiku di tak boleh menukar lane sebenarnya, kerana beliau boleh melakukan split push dan ahli-ahli pasukan Todak yang lain akan mengganggukan sedikit pasukan Brand Esport. Ini adalah updated item yang telah disiapkan oleh kedua-dua pasukan. X-Ray telah menyiapkan Tina Shield, manakala Moon dengan Curse Helmet beliau. Manakala untuk pasukan Flap Tizzy tidak akan diberikan apa-apa bencana daripada pasukan Todak. Tapi sekarang ni Last Team juga ada di kawasan yang berdekatan. Tapi di bottom lane kita nampak X-Ray. X-Ray sangat-sangat keras. Okey, patron Inferno telah pun dibuka oleh beliau. Sekarang ini ada 3 orang pasukan Todak dekat sini cuba untuk mendapatkan pick off. Moon, ya, dia ke belakang. Dan Pomek, saya rasa dia sangat-sangat memerlukan item dan dia akan faham balik. Sekarang yang kita nampak Brand memang sangat agresif. Dia orang akan cuba dapatkan pick off. Dia orang kena buat benda tu, sebab kalau tak nanti di late game dia orang akan ada masalah. Turtle telah pun dimulakan. Chiku berjaya dijumpai oleh Lasty. Turtle berjaya diambil oleh Carl Tizzy. Tapi Lasty sakat itu sajalah. Dia merupakan seorang tank dan dia tak mempunyai damage yang begitu besar untuk memberikan damage yang tinggi kepada Chiku. Dan di bahagian atas rotasi sekarang ini perlu berhati-hati. Rotation telah pun dilakukan oleh pasukan Brand. Kita tengok sekarang telah pun sampai Ribo di sini. Chiku dalam bahaya. Raging Sand Slash digunakan. Chiku berpusing-pusing di sini. Dan itu dia. Crossbow of Tank sempat digunakan. Datang Vio. Vio mengejar. Diberikan kepada Vio di sini. Satu permainan yang begitu cantik. Dan padu ditunjukkan oleh Vio. Skop kali 6 tarik 3 dia tepat mengenai sasaran dan terus saja mencakar Chiku, menghabiskan nyawa Chiku. Iwan sekarang ini melakukan pertahanan, dapat defend turret view dari jauh menggunakan Abyssal Arrow. Tapi Abyssal Arrow tidak mengenai tepat pada sasaran. Kita tengok Moon berjaya sustain damage dengan begitu banyak. Dia perlukan bantuan tidak diberikan. Formis masih lagi belum online di saat dan ketiga ini. Masih lagi kita tengok Sebo mendapatkan ambil bahagian jungle. Tarik di bahagian atas masih lagi ada Chiku dan juga Iwan akan cuba mempertahankan tarik tersebut. Dan itu dia, mereka berjaya nampak gayanya. Chiku terlampau agresif. Belum hati-hati dengan Way of Dragon. Dia masih mengejar. Boleh menggunakan crossbow of tank. Crossbow of tank digunakan ke atas Ribo. Dan Lasty terpaksa mengeluarkan diri dengan menggunakan Riga.
Ya, tapi silap mengapa untuk pasukan Todak sekarang ni kerana mereka yes. berjaya mendapatkan middle tarik dan tepuk tangan habis Thomas. Thomas beraksi mendapatkan kill ke atas 1000 dekat sini, Kaltizi. Itu dia dicari. Boleh melari-larikan diri. Telah menggunakan Tondros. Kita tengok sekarang Iwan pula yang dijumpai oleh pasukan Brand Esports. Terus saja berada di bahagian atas. Kita tengok Abyssal Arrow tidak mengenai. Kalau kena tadi Chiku, mungkin dalam bahaya. Kita tengok sekarang Moon akan membuka map. Dia merupakan mesh yang terkeras sekali dalam Land of Down untuk hari ini. Yep, benar sekali. Pasukan Todak seolah-olah strategi mereka hanyalah untuk mengganggu perhatian Brand supaya mereka boleh mendapatkan tower. Tapi sekarang ini, berapa? Lekut, cantik sekali. Dapat turtle dan dapat Kaltizi dekat sini. Abang-abang dengan dia kena. Lawanan diteruskan. Revitalize telah pun dibuka. Habis Sero dari bahagian belakang. Tapi nampak gayanya Chiku akan kecundangkan tarik di bahagian atas. Ya, bijak sekali sebenarnya pasukan Todak. Mereka lawan 4 sahaja. 4 lawan 5 menghantar Chiku untuk melakukan split push ataupun menghantarkan X-ray di bahagian bawah untuk melakukan split push. Tapi sekarang ni Lasti perlu berhati-hati. Chiku dah datang. Namun Moon, adakah dia akan masuk? Tapi tidak. Tapi seperti yang kita katakan, nampak tak? Tower yang diambil oleh pasukan Todak adalah sebanyak 4. On the way ke 5. Okey, dah 5 sekarang ni. X-ray berjaya menjatuhkan bottom turret. Tapi sekarang ini X-ray diberikan tekanan daripada Ribo mampu untuk melarikan diri. Gold lead sekarang ini berpihak kepada pasukan Todak sebanyak 3,000. Jadi strategi yang dipakai oleh pasukan Todak nampak telah membuahkan hasil pada mid game sekarang ini konteks. Ya betul, cantik sekali permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Todak. Holy Crystal terpaksa dibuat oleh Ribo sebab mereka kekurangan damage dekat sini. Nak berharap kepada Lancelot saja agak mustahil disebabkan Lancelot punya power spike di late game semakin menurun. Dan kita tengok kedua-dua item apa yang mereka telah buatkan dekat sini, Adin. Oh, itu dia Demon Hunter Sword dan juga Queen Swing saja saya dapat lihat untuk Chiku. Manakala Moon, X-ray dan juga Formis banyak dan juga Iwan, sorry, banyak fokus kepada defensive item. Tapi sekarang ni SA Way of Dragon datang pula Moon untuk memberi bantuan. Tangan Moon datang untuk menumbangkan X-ray dekat sini. Mereka mengganas, mereka mengejar kembali. Mereka X-ray. Ini yang menghasilkan damage pada mereka ke atas mereka. Tetapi nyawa mereka sangat rendah dan memerlukan bantuan daripada Formis. Dan kita tengok mengambil masa yang sungguh lama untuk menumbangkan X-ray dan juga Moon. Dan agak sedikit lama Formis untuk tiba. Tapi bila dia tiba, dia cuba untuk mendapatkan kill ke atas View. Tapi sayangnya View sangat-sangat pandai mengelak segala serangan yang dikeluarkan. Dan kita tengok tadi di bahagian atas, tak silap saya, Chiku berjaya menumbangkan lapu-lapu Flap TZ. Benar sekali. Dan juga tower telah berjaya diambil oleh pasukan Todak. Ini menunjukkan pasukan Todak berjaya mendapatkan satu lagi objektif. Mereka seolah-olah strategi yang telah dikemukakan oleh Todak ini adalah 4 protect 1. 4 protect Chiku sekarang ini. Chiku lah damage yang akan dikeluarkan oleh pasukan Todak dan juga sedikit sebanyak daripada Formis. Manakala Iwan, X-ray, Moon akan bergerak sebagai frontliner tanker yang juga mempunyai damage walaupun tidak sebanyak Formis dan Chiku. Jadi sekarang ini Moon perlu berhati-hati. Segala skill telah diguna pakai. Tapi Moon, dia tak risau sangat. Dia sangat-sangat kebal sekarang di konteks. Yup. Yup. Dan kita tunggu dan lihat sekarang pergerakan dia ditunjukkan oleh Brand. Brand pun cepat dia datang cover tarik-tarik dia yang jatuh. Tapi sayangnya cubaan untuk mengambil tarik daripada pasukan Todak gagal sementara tadi. Dan ada kesilapan juga daripada pasukan Todak. Mereka berdua cuba mengejar 3 hero daripada Brand Esports di bahagian bawah tadi. Ini dia item untuk kedua-dua pasukan. Yup, Kaltizi dengan Black Half Thesis dan juga Endless Battle Axe sebentar tadi. Tapi sekarang ini mungkin ada sedikit pertempuran. Dia masuk guna Avatar Amphi Guardian tapi kena Abyssal Arrow tadi. So dia tak boleh nak bergerak. Tapi tengok Chiku, diorang kena jaga Chiku sebab kadang-kadang Chiku terlampau agresif. Tapi gelap daripada Todak begitu menarik. Apa dia? Sorry, tadi X-ray melakukan speed push tapi sekarang ni kontak dia dijumpai. Yeah. Adakah dia akan jatuhkan? Betul, suka nak jatuhkan tamu sini. Dia dikeluarkan di situ Todak nak buat begitu keras. Dan sekarang ini masa yang terbaik sebenarnya untuk pasukan Todak fokus kepada Lord tetapi disebabkan satu demi satu telah pun terkorban. Sementara ini Tamus telah pun terkorban. Terus buat off-tack daripada Chiku kena pada Lasti bersama kepada Kaltizi. Tapi sekarang ini kita nampak pasukan Todak beralih ke belakang. Moon sangat-sangat mendebarkan. Kaltizi cuba mencari
aku mencari Jiku, tapi dia yang akan terkorban di sini. Berjaya dibunuh oleh Jiku. Damage daripada Jiku tak ada otak. Ribo dalam bahaya. Iwan kena ambil step, jauhkan sikit ke belakang. Tapi kita tengok Pomis yang dikejar. Pomis yang diberikan perhatian sebentar tadi. Dan itulah dia, Pomis dikecundangkan juga di sini. Kita tengah tengok Jiku, tapi Pomis yang kita nampak. Tapi tak mengapa, tarik di bagian tengah ni. Oh Allah, itu CP-CP maghrib. Satu lagi. Kalau minion tu perlu ada item Malefic Raw lah, baru dia boleh jatuhkan tarik sebentar tadi. Tapi tidak mengapa. Pasukan Toda, lebih-lebih ke Chico, dia tahu perlu menjagakan positioning dia. Dia akan sentiasa duduk bersama dengan Iwan, mengharapkan Iwan boleh menjaga beliau. Dan itulah yang telah dijalankan oleh Iwan. Jaga marksman, jaga core hero dia dengan begitu baik. Manakala pasukan Brand, diorang nak cuba jatuhkan X-ray, memerlukan 4 hero sebentar tadi di kawasan bottleneck ataupun kawasan purple buff pasukan Brand Esports. Sama juga bila nak jatuhkan Moon. Jadi ini menyebabkan pasukan Brand Esports perlu fokus, perlu keluarkan semua skill mereka dekat satu hero sahaja. Jadi pasukan Todak boleh menggunapakai advantage yang mereka ada ini untuk cuba mendapatkan pertempuran yang lebih baik. Kalau kita lihat dari segi gol, tak jauh beza. Yeah. Hanyalah 500 sahaja didahului oleh pasukan Todak. 5 turret diambil oleh Todak dan juga Brand Esports hanya mendapat 2 turret sahaja. Tapi ganjaran yang lebih lumayan dinantikan oleh kedua-dua pasukan ini adalah Lord. Namun Moon dijumpai. Ya, yep, kita tengok Moon dijumpai. Tapi Moon itu pun walaupun dia bermain sebagai mage, Datuk Kaca merupakan salah satu hero yang sukar untuk ditumbangkan dengan adanya Avatar Guardian. Dia boleh keluar masuk ikut sesuka hatinya. Sebagai contoh, let's say enemy dapat tangkap dia menggunakan Way of Dragon. Dia masih ada lagi nyawa kedua bila aktivatekan Avatar of the Guardian untuk menarikan diri. Moon telah pun menggunakan Avatar di of the Guardian. Perlawanan di bahagian tengah. Kalau DZ jauh sangat-sangat perlu berdekat. Chico mencari beliau. Chico dapat beliau dekat sini. Demi yang dikeluarkan ini Chico cukup. Cukup saja untuk menumbangkan Kau DZ. Dan sekarang ini kita tengok Kau DZ telah pukul badan mereka. Daripada Tona akan mengambil imitir tarik daripada bahagian dalam. Ribu cuba melakukan sesuatu try untuk bertahan, tapi sayangnya tidak mampu. Di bahagian atas ini mula diberikan persediaan oleh pasukan Todak untuk menumbangkan imitir tarik. Tapi cukup setakat ini saja. Kita tengok sekarang ini X-ray terperangkap dalam bahaya, cuba melarikan diri. Ada counter inferno dapat sustain begitu lama sekali. Silakan akan tampak pertarungan antara Ribo dan juga X-ray. Okey, mengambil masa yang begitu lama. Terus saja sekarang ini kita tengok Todak akan cuba fokus kepada Lord ini dan akan menjadi ambil disebabkan ada Pomis di situ, ada je retribution di situ. Bottom inhibitor tak sempat lagi sekali untuk dijatuhkan. Jadi pasukan Todak berdaya mendapatkan mid inhibitor tarik dan juga Lord. Satu pertempuran yang cantik oleh mereka. Sekarang kita lihat itemization yang telah disiapkan oleh Chico. Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, Queen's Wing, Wind Talker dan juga Sea Hell telah menyiapkan enak-enak item berbanding dengan kita. Kalau kita lihat, oh baru nak lihat Kaltizi tapi tidak sempat sebentar tadi. Namun begitu, ini adalah satu perkara yang baik untuk pasukan Todak. Ada advantage dari segi Lord yang akan push di bahagian middle lane. Goal lead telah dijauhkan lagi oleh pasukan Todak sebanyak 5,000 perbezaan mereka sekarang ini. Satu sahaja pertempuran yang cantik diperlukan oleh pasukan Todak untuk mendapatkan kemenangan yang pertama ini. Cortez, kita akan lihat mereka akan terus masuk ke dalam. Tengok Chico, beri perhatian pada Chico. Damage kepada Flap TZ. Perlu berjaga-jaga dengan habis arrow. Dapat mengelak. Lord telah pun tiba. Abram berada di bahagian tengah. Kak TZ terlampau agresif. Akan dikorbankan dekat sini. Dengan begitu mudahnya tengok. Shutdown diberikan ke atas Ribo. Berjaya mengorbankan Chico dekat sini. Satu target yang bagus. Apa tahu tiga dia digunakan. TZ buat apa dekat situ. Dia peranggap. Mega kill. Diberikan kepada Iwan. Crystal. Kan Ajo. Dihapuskan, dijatuhkan oleh pasukan Todak. Dan inilah dia.